Di awal film terlihat seorang cewek yang bernama Yun Yong sedang menyemur segitiga emas dan kacamata kudanya. Yun Yong ini merupakan seorang mahasiswi yang ngekos di rumah tersebut. Tidak lama kemudian datang seorang om-om sehat dengan otot kawat ingin mengisap Samsu kesukaannya. Om sehat ini bernama Yong Su. Dia selama ini memang mengagumi kecantikan Yun Yong. Melihat mahasiswi ini mengenakan baju rumah yang santai dan seksi, membuat mata Yong Su berkelana memandangi Yun Yong. Yong Su pun tidak kuasa menahan keinginannya dan langsung memeluk Yun Yong. Dia mengatakan kalau selama ini naksir dengan Yun Yong dan tidak bisa memendam perasaannya lagi. Yong Su langsung mengajak Yun Yong adu mulut yang sebenarnya tidak ikhlas. Yun Yong bilang kalau tante ada di dalam makanya dia takut. Yun Yong ini ceritanya ngekos di rumah mereka. Yong Su pun mengajak Yun Yong masuk untuk berkuda. Namun ternyata semua itu hanyalah khayalan saudara-saudara bangsa. Yong Su disadarkan oleh kedatangan istrinya yang bernama Hana, ini tantenya. Karena gak mau malu, Yong Su pura-pura bermimpi dong, tapi Hana tahu kalau dia berkhayal dan memintanya berhenti. Kamu ini kenapa sih udah punya bini masih aja berkuda dalam khayalan, kata Hana. Yong Su pun langsung mencari alasan agar bininya tidak terus nyelocos dan berlari ke kamar. Siang harinya, Yun Yong mendatangi mereka berdua. Yun Yong bilang kalau dia akan ke kampus dan agak pulang larut. Sebagai anak kos yang baik, dia ngomong dulu agar nanti Hana tidak nyariin. Malam itu Yong Su dan Hana sedang berkuda untuk mengisi waktu senggang mereka. Mengisi waktu senggang lucu. Sementara Yun Yong juga terlihat sudah pulang dan sampai di depan rumah. Dia diantar oleh pacarnya yang bernama Jae-suk. Jae-suk sebenarnya menawarkan diri untuk mampir, tapi Yun Yong melarang Jae-suk masuk dan menyuruhnya pulang saja. Meski sebenarnya Jae-suk sudah memohon karena cuaca yang cukup dingin dengan alasan ingin menghangatkan diri di dalam kamarnya, Yun Yong tetap tidak tergoda dan menyuruhnya pulang. Saat Yun Yong berniat masuk ke rumah, pintu samping tempat dia biasa lewat ternyata dikunci. Terpaksalah Yun Yong memutar menuju pintu belakang. Saat berada di teras, dia tidak sengaja melihat Yong Su dan Hana di sofa. Mau lewat juga sayang ya kan, tontonan gratis. Tapi kalau ditonton nanti ya nggak enak juga, bikin cengean. Setelah berhasil menyingkirkan galau di hatinya, Yun Yong akhirnya memilih untuk masuk ke kamarnya. Hana dan Yong Su menyadari kalau Yun Yong baru saja lewat dan melihat mereka. Yong Su takut kalau Yun Yong merasa terganggu dan berniat stop main PS berkudanya. Tapi kata Hana lanjut terus. Esok harinya, Yong Su ketahuan sedang lihat cewek-cewek yang joget-joget di TikTok oleh istrinya. Hana jelas marah mengetahui suaminya yang ternyata ngidam lempia lain. Udah kerjaannya yang cuma nongkrong nungguin jadwal nagih kontrakan anak kosannya, masih aja lihat cewek lain, kata istrinya. Maklum juga, bodinya kan kayak tukang pukul. Tapi meski ototnya ini gede, Yong Su ternyata sayang istri loh. Kalau Hana bilang jangan, ya dia akan langsung berhenti. Ya seperti hari itu, kalau masih main TikTok, tak lempar nih HP ke jidatmu, kata istrinya. Lah ini mah bukan sayang, tapi takut istri was. Sementara Yun Yong sedang merawat mesin adonan lempia favoritnya karena keinginan Yong Su dan Hana semalam. Saat itu, Jae-suk terlihat datang ke sana untuk mengajak Yun Yong ngampus. Sampainya di depan pintu kamar Yun Yong, Jae-suk ingin mengetuk pintunya. Tapi karena dia mendengar suara gemuruh sengean, Jae-suk pun membatalkan niatnya. Dia pura-pura nggak dengar kalau Yun Yong sedang bernyanyi dan nyelonong masuk lalu pura-pura kaget melihat Yun Yong. Tapi bakwan di balik toge dia ketahuan dengan jelas yang dimengerti Yun Yong dan langsung mengajaknya bertamasya. Siang itu saat Yong Su main TikTok, Hana menelpon untuk mengatakan kalau dia tidak akan pulang malam itu dan tidak bisa makan malam di rumah. Karena itu dia meminta Yong Su untuk masak sendiri dan nggak boleh beli di warung Mak Nur karena Tante Ernie suka main ke sana. Ntar modus lagi, kata bininya. Di kamarnya saat Yun Yong sedang mengisi energi dengan sekotak ramen bersama Jae-suk, dia mendapatkan telepon dari pengelola penginapan yang mengadakan lomba cerdas cermat untuk memberitahunya kalau Yun Yong menang dan dia akan mendapatkan kesempatan menginap di villa mereka. Sebagai pemenang, Yun Yong bisa membawa keluarganya dengan total 4 orang. Maka diajaklah si om sehat dan istrinya si Tante Hana ya kan. Mereka berempat akhirnya berangkat dan sampai juga di penginapan Mikasa. Setelah masuk ke villanya, Hana mulai nanya-nanya. Saat itu dia sedikit kesal karena Yun Yong memanggilnya dengan Ajuma. Kata Hana si panggilan itu terlalu tua. Karena itu Yun Yong pun langsung menggantinya dengan memanggil dia pakai Yunni aja. Allah. Hana bertanya kamar yang nyaman dan pemandangannya yang indah karena dia mau kamar yang itu. Kata Yun Yong kamar itu ada di lantai 2 dan dia sudah memilihnya. Mulailah si Hana ini nyerocos untuk melobi Yun Yong kan. Udah dikasih liburan mewah gratis, minta yang paling bagus lagi. Dasar netizen. Yun Yong bilang kalau dia tetap ingin memakai kamarnya karena memang itu sudah ditentukan oleh panitia cerdas cermat. Maka dia dan Jae-suk pun langsung naik untuk istirahat.
Karena suasana yang sepi dan cuma tinggal mereka berdua, Yongsu mulai mendekat untuk memujuk Hana menemannya pergi berkuda. Hana bilang, berkuda apalah kau, baru juga nyampe, istirahat dulu lah. Ya namanya juga suami takut istri, om sehat sih oke aja bos. Hal yang sama sebenarnya juga merasuki batin Jaesu. Dia ingin bertamasya karena suasananya lagi mendukung. Yun Yong cuma bilang, baru juga nyampe ngap, istirahat dulu lah. Karena perjalanan jauh itu ternyata membuat dia merasa kelelahan. Pasangan suami istri Om Sehat dan Tante Judes lagi bercengkrama di meja makan. Mereka sangat senang karena bisa menginap di tempat yang bagus. Om Sehat bilang kalau dia menyiapkan hadiah untuk Hana. Dan hadiah itu adalah... Jamia, gembong. Hana pun langsung bilang, udah tua masih aja kayak bocah. Sementara Jaesuk yang gagal bertamasya cuma bisa ngevape di kamarnya saat Yun Yong sedang mandi. Perbuatan dia itu pun ketahuan oleh Yun Yong, dan sebagai pacar yang baik, Yun Yong pun mengerti dengan keinginan Jaesuk dan mengajaknya pergi bercocok tanam. Sementara itu, Tante Judas dan Om Sehat baru saja terlihat pulang membeli persediaan makanan dan minuman untuk santapan nongkrong mereka malam nanti. Hana meminta Yongsu untuk memanggil Yun Yong dan Jaesuk di kamarnya. Saat itu Om Sehat malah dapat rezeki nomplok karena tidak sengaja melihat Yun Yong yang sedang membersihkan diri setelah pulang bertamasya tadi. Tapi Om Sehat langsung turun setelah mendengarkan Hana memanggilnya. Mereka akhirnya ngumpul-ngumpul sambil bercerita, main tebak-tebakan lalu bersulang. Entah apa tujuannya, Yun Yong saat itu mulai memanggil Yongsu dengan panggilan Opa. Dia mengajak Om Sehat bersulang-silang untuk merayakan keberhasilan dia mendapatkan hadiah mewah tersebut. Setelah puas bercerita dan minum, Yongsu sudah kebelet ingin ngisap sakura eceran dan pergi keluar. Karena kalau di dalam tentu Judas ntar nyerocos yuk. Tidak lama kemudian, Yun Yong ikut keluar dan memuji kesehatan Om Yongsu karena rajin fitness. Apalagi Om ini nggak pernah nge-skip cheese day. Makanya dada Om ini berotot yang membuat Yun Yong sendiri merasa minder. Om Sehat cuma menjawab, ah adik ini bisa aja. Yongsu mulai pamer kalau dia bisa bench press sampai 100 kilo. Makanya otot dada dia itu gede. Katanya sih karena sering ngikutin tutorial Om Bobi Ida sama Om Adere. Yong Un pun membiarkan Yun Yong merasakan otot kekarnya itu. Mereka kemudian kembali ke dalam. Sampainya di dalam, mereka melihat Hana dan Jaesuk yang ternyata sudah ketiduran karena terlalu banyak minum tua. Mereka berdua meminta Jaesuk mengantar Hana ke kamarnya. Hana ternyata cuma pura-pura teler, karena itu cuma modus agar dia bisa mengajak Jaesuk pergi ke kamarnya karena ingin main PS berkuda biar dapat lawan yang seimbang. Maklum, Om Keker terlalu banyak fitness, makanya jari-jari dia mulai kaku. Di saat yang sama, Yun Yong juga meminta Om Sehat mengajarinya bagaimana bench press yang baik dan benar, karena dia juga ingin memiliki bahu yang lebar dan onderdil berbobot seperti Om ini. Yun Yong berjanji akan mengajaknya berkuda sebagai imbalan kalau Yongsu mau memberikan dia tutorial. Sebagai atlet berkuda profesional yang sudah menunggangi banyak jenis kuda, Yun Yong menjanjikan Om Sehat akan menyukai kudanya. Ya setujulah si Om ini kan? Karena ini adalah mimpi yang jadi kenyataan. Setelah selesai bertamasya dengan Yongsu, Yun Yong ingin mengajak dia pergi karena sudah bosan dengan percintaannya dengan Jaesuk. Selama ini dia menerima Jaesuk karena kesepian aja. Sekarang karena ada Om Sehat yang berhasil membuat dia jatuh cinta, Yun Yong pun ingin kabur dan Yongsu pun setuju. Tapi ternyata semua itu lagi-lagi cuma khayalan. Tante Judes kembali menyadarkan Om Sehat dengan cara menabok kepalanya. Tante Judes bertanya apa yang dilakukan oleh Om Sehat di sana sendirian. Kamu pasti kebanyakan minum tua ya katanya. Enggak kok Mi, ini cuma nikmati tembakau gulung yang diberi di warung Mak Nur sisa kemarin kok. Mana mungkin aku minum tua basi. Hana akhirnya percaya dan meminta Yongsu untuk berjanji tidak akan pernah bosan dan sabar menghadapi sikapnya. Mereka membuat janji cinta dan masuk kembali ke dalam untuk berkuda. Om Sehat cuma tersenyum. Ngapain senyum om, berkhayal doang bangga. Ya begitulah cerita filmnya tamat. Plot twist yang cukup oke sih di endingnya. Ternyata Om Sehat selama ini emang cuma beraninya berkhayal doang, Jo. Karena takut sama istrinya kali ya. Istrinya itu barbar banget loh. Tapi mungkin juga Om Sehat gak mau merusak kepolosan Yun Yong. Karena dia kan bisa aja sebenarnya main brengsek saat berdua di rumah. Tapi Om Sehat tahu diri juga. Dia boleh punya fantasi rusak, tapi gak mau ngerusak orang lain. Asik. Oke, segitu aja bacotan kita kali ini ya. Terima kasih sudah menonton ringkasan ceritanya. Jangan lupa di subscribe dulu channel ini dan aktifkan notifikasinya. Admin pamit, sampai ketemu di next video dan assalamualaikum.